macam-macam alat konstruksi. Red, merah. Bucket wheel excavator. Fungsi dari bucket wheel excavator adalah sebagai mesin pengeruk atau penggali dalam skala besar dan kontinu. Bucket wheel excavator memiliki banyak ember atau bucket di sisi-sisinya yang digunakan untuk mengeruk secara bergantian. Purple, ungu. Scraper. Scraper atau pengikis adalah alat yang berfungsi dalam pemindahan tanah, diantaranya untuk memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus. Adapun macam-macam scraper diantaranya adalah towed scraper dan motor scraper. Yellow, kuning. Crawler, bulldozer. Fungsi dari crawler bulldozer yaitu menarik beban, meratakan, menggali, dan menimbun tanah. Bulldozer merupakan alat berat yang dilengkapi oleh pisau pendorong. Blue, biru. Motor grade. Motor grader atau bisa juga disebut road grader merupakan alat berat dengan pisau panjang yang dapat digunakan untuk pemerataan. Dalam proses pemerataan, motor grader berfungsi utama untuk meratakan tanah, permukaan tanah dalam pertambangan atau pembangunan jalan. Green, hijau. Wheel loader. Wheel loader berfungsi untuk mengangkat material yang akan dipindahkan atau dimasukkan ke dalam dump truck. Wheel loader adalah jenis
traktor dengan roda karet yang dilengkapi baket. Orange, Jingga. Rod Roller. Rod Roller adalah jenis kendaraan konstruksi berat tipe kompaktor yang berfungsi untuk meratakan tanah, kerikil, beton, atau aspal dalam pembangunan jalan.